Salam sejahtera dan salam hormat. Anda bersama saya, Nixon Nyambar, dan ini Awani Sarawak. Kita saksikan Fokus Awani Sarawak hari ini. Kerana kita ada agenda yang lebih besar selepas Rehat Raya. Lebih besar. Saya Simon Nyebut Dolok. Mengenai 5% teks cukai, baru-baru tu Petronas ada nulis kepada Kerajaan Sarawak. Pasal orang kita, untuk orang kita jual. Ya, oleh orang kita, untuk orang kita jual. Gabungan Parti Sarawak GPS siap sedia hadapi pilihan raya negeri ke-12. Semua jentera parti hanya tunggu lampu hijau untuk berkempen. Pengerusi GPS Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg dedahkan, GPS yang dibarisi 4 komponen parti bakal laksanakan strategik terbaik bagi raih kemenangan. Our machinery is there. Huh? 1, 2, 3, 4. We are ready, but we do not know when. We are always ready. Because our date is April 2021. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas penangguhan konvensyen GPS pertama di BCCK pada Sabtu. Apa yang pasti, PRN ke-12 bakal menyaksikan pertembungan antara dua pentadbiran sekaligus jadi pemilihan bersejarah dalam Malaysia. Selain itu, pada ucapan penutup konvensyen GPS malam, Abang Joe turut beri bayangan bahawa kerajaan negeri akan laksanakan agenda besar untuk kemakmuran Sarawak selepas PRN ke-12. Tanpa mendedahkan butiran agenda tersebut, Ketua Menteri Sarawak itu yakin ia bakal beri manfaat kepada negeri ini. Sebabnya pilihan raya itu penting bagi kita. Kerana kita ada agenda yang lebih besar selepas pilihan raya itu. Lebih besar. Saya semua nyebut dolok. Mungkin negara bergantung dengan kita. Tapi kita tidak tamak. Kalau kita kuat, kita kongsi dengan orang lain. Tapi mesti menang dalam pilihan raya itu. Menyentuh soal penyambung legasi kepimpinan GPS, Abang Joe optimis ia akan diwarisi pemimpin lain yang berkaliber. Masanya akan tiba saya beri laluan kepada orang lain. Kena si dapat kerja you. Sampai tua. Palat tu si tahan. Walaupun hati mau. Kerajaan Sarawak dedahkan Petronas ada menghantar surat meminta supaya kerajaan negeri gugurkan penguatkuasaan cukai jualan petroleum 5%. Sekiranya bersetuju dengan tawaran itu, Petronas bersedia untuk bayar wang esan 3% kepada kerajaan negeri. Mereka menawarkan kepada Sarawak 3% pembayaran wang esan dengan syarat kita menggugurkan permintaan untuk menguatkuasakan OMO dan sales tax kita. Jadi ini kita si terima. Yang madah gugur semua, jangan klaim OMO, jangan klaim apa. Kita bagi wang ehsan saja. Kata Asidah, Kerajaan Sarawak tetap dengan pendirian kenakan cukai jualan itu kerana Sarawak berhak di bawah perlembagaan negeri dan cukai itu perlu dibayar tahun ini. Sebenarnya Petronas telah diberi notis oleh notis penilaian untuk mereka membayar cukai jualan SST bagi separuh pertama tahun ini menjelang September. Dan jika mereka gagal membayar, kita tindakan undang-undang boleh kita laksanakan. Hospital di negeri ini harus bergerak pantas dan ceburi industri perubatan digital. Ia dilihat penting bagi mendapatkan khidmat perubatan secara real time melalui aplikasi tersebut. We have 4 private hospitals in Kuching offering quality and affordable health and wellness services and are expanding to cater to increasing support from within
and outside Sarawak. I believe these hospitals need to invest in digital technology in order to be able to tap into the mobile health industry. Beliau berkata demikian pada perasmian Persidangan Kesihatan Digital ASEAN 2019 di Kuching. Sementara itu, persidangan tersebut bertujuan meningkatkan kesedaran penggunaan teknologi baru dalam sektor perubatan di rantau ASEAN. Malah ia secara tidak langsung mempromosikan pembangunan dalam pelancongan perubatan. We believe that with this mental health care act will lead Sarawak to the forefront of mobile health industry to fulfill the 47 actions, if I'm not wrong, the 47 action plan in our state digital economy initiative. Pasal orang kita untuk orang kita jua. Nya oleh orang kita untuk orang kita jua. So we kumpul semua local vendors, local entrepreneurs, sidak nak pola minyak wangi, sidak nak pola bidding, craft, yes. Dan kita mau menjemput everyone. Ya si kisah siapa audience-nya, because kita si mau ada audience. Yes. Kita si mau ada target audience. So it's a good opportunity for me to interact with my customers. Dengan mempromot and interaksi dengan SIDA tentang and educate SIDA macam ni apa yang sebenarnya penting batik tu. So bila kami pergi situ tadi and then not bad lah because expectation kami quite biasa aja and then bila kami nangga barang-barang situ very interesting and macam nyaman-nyaman lah, it's not a common thing yang biasa-biasa kita nangga. Itu apa yang orang kata tentang pasar orang kita, POK. Diadakan di pekarangan bangunan Yayasan Sarawak, puluhan gerai curi tumpuan. Semua barang-barang usahawan tempatan ada dijual di Pasar Orang Kita yang berlangsung selama 4 hari sehingga 19 November ini. Dan bagi Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan, Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah, penganjuran Pasar Orang Kita ini adalah salah satu lokasi tarikan pelancong yang datang ke Kuching. Lihat, cukup menyenangkan saya faham. Dapat digunakan lama dan dia boleh dijadikan tempat untuk orang Kuching dan juga orang pelancong daripada luar ataupun orang daripada luar untuk datang berkunjung melihat apakah yang boleh dibeli ataupun barang-barang berkenaan dengan hasil tangan ataupun kraft yang ada daripada Sarawak yang boleh dijual ataupun sebagai kenangan apabila mereka datang ke situ. Beliau berkata demikian semasa pelancaran Pasar Orang Kita POK yang turut dihadiri Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak, Datu Dr. Sabariah Putih. Program anjuran Sarawak Multimedia Authority SMA itu sempena hari terbuka SMA yang tarik ratusan pengunjung. Turut diadakan pameran ekonomi digital dan pertandingan isukan. Dalam perkembangan berasingan, Abdul Karim hadir sesi dialog TEDx Kenyalang. Sudah pasti ia jadi platform kepada para belia kongsi idea, pengalaman dan kisah kejayaan mereka kepada umum. Memasuki edisi keempat penganjurannya, dialog itu suntik inspirasi dan juga mesej bermakna buat para peserta dari segenap latar belakang masyarakat. Some of these talented group might be in business, some of them might be in skills, some of them. But for you to progress, sometimes the point is always money. It's a grant which you can apply, but this is not meant for you to start a business. This is for you to improve on your skill. Sediakan makmal teknikal pembuatan jahitan beg rotan. Itu antara inisiatif kraft tangan Malaysia dalam usaha membangun dan memperkasakan usahawan komuniti kraft di Kampung Long Sedian, Apo Tutoh di Baram. Selain menyediakan tenaga pengajar, turut menjadi fokus aspek rekaan, penggunaan motif, teknik pembuatan, proses pengeluaran dan pemasaran. Membantu meningkatkan golongan sasar kita di mana peserta ini merupakan golongan kaum-kaum suri bagi tujuan untuk membantu mereka meningkatkan pendapatan mereka sama ada pendapatan sampingan. Makmal ini disertai 10 peserta terdiri daripada komuniti Penan dari Kampung Long Bedian dan Long Lati.
Program ini ternyata mendapat sambutan baik para peserta kerana sedar ia banyak membantu mereka meningkatkan kualiti produk yang dihasilkan. Kami dapat memperbaiki lagi produk kami, ya, dengan menghasilkan jahitan yang cantik dan juga dapat memperbaiki lah cara-cara pembuatan beg kami ini dengan lebih detail lagi dan lebih cantik, lebih bersih lagi. Dengan mengikuti bengkel macam ini, kami dapat meningkatkan lagi kemampuan kami dan juga menambah lagi hasil produk kami dan juga menambahkan lagi ekonomi keluarga kami. Kami dapat buat daripada rotan yang sudah di produk ini, tapi sekarang ini kami ingin mengubah ini jadi lebih kemas lagi, yaitu menggunakan mesin. Kami sangat memerlukan atau ingin mengubah ini supaya customer kami dapat produk yang lebih kemas dan cantik lagi. Lebih kurang sebulan lebih saja lagi, tahun 2019 bakal melabuhkan tirainya. Dan ini bermakna sesi persekolahan baru akan bermula. Sudah pasti persiapan rapi perlu dilakukan dari segi kelengkapan persekolahan. Di Semunjan ada program Back to School dianjurkan untuk bantu pelajar-pelajar memerlukan. Kelengkapan yang disumbangkan termasuklah beg, alat tulis, buku dan kasut. Terima kasih lang, ngaji balas sudah temeri sumbangan apa semua. Kami gembira dapat beg baru dengan pensel warna baru dengan kami semangat ke Sabah dengan barang baru. Dalam menjayakan usaha ini, tiga pihak berganding bahu iaitu Pejabat Parlimen Batang Sadong, Yayasan Sime Darby dan Rotary Club Kuching. Seramai 249 penerima sekolah rendah dan menengah dari Kampung Kepayang serta kampung sekitar terima bantuan ini. Keadaan geografi Seri Aman yang diliputi kawasan tanah rendah dan beberapa batang sungai mungkin terdedah kepada ancaman banjir. Ia turut didorong musim monsun timur laut pada November hingga Mac depan. Dan sebagai persiapan awal, satu latihan persediaan hadapi bencana monsun timur laut MTL oleh 50 orang pegawai dan anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM daerah Seri Aman diadakan. Dengan pendekatan begini, APM Seri Aman mengambil 3 hari untuk mengadakan latihan kepada semua kaki tangan APM Seri Aman supaya mereka bersedia dari segi fizikal dan mental untuk menghadapi sebarang kemungkinan. Latihan itu bertujuan memilih anggota APM yang berkemahiran bagi tugas pengendalian bot ketika bencana. Menariknya, dalam latihan ini, anggota APM wanita turut diberi peluang untuk menunjukkan bakat mereka mengendalikan bot. Hari ini kita sendiri turun di Batang Lupa, Simanggang dan kita memastikan dan memilih botman-botman dan tujuan ini juga adalah untuk membawa sekali kaki tangan perempuan. Saya mengambil pendekatan perempuan boleh juga untuk menjadi seorang botman. Selain latihan di air, mereka turut lakukan latihan di darat. Seramai 900 anggota APM Seri Aman sudah dikerah bersiap sedia menghadapi kemungkinan bencana banjir. Daripada jumlah itu, 50 anggota bersiap sedia pada 1 jam pertama di kawasan yang telah ditetapkan. Dengan itu, sekian laporan Awani Sarawak pada hari ini. Saya Nik Senyambar, salam hormat dan kita jumpa lagi.